Selamat datang kembali di Geminitube. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara cepat dan mudah setting ukuran kertas A4 di Microsoft Excel. Langsung saja, pada dokumen yang telah kita buat, kita klik Page Layout. Kita klik Page Layout, kita klik Size, ini, Size. Pilih pada pilihan paling bawah, kita pilih More Paper Size. Setelah kita klik, pada dialog yang muncul, kita klik Option. Setelah kita klik pilih Option, pada pilihan Printer Paper Size, yaitu yang ini, kita klik, kita pilih pilihan paling bawah, yaitu Custom. Setelah kita pilih Custom, pada bagian units kita pilih atau kita beri centang, kita pilih inch. Pada bagian paper size kita atur dengan width 8,50, height kita ganti menjadi 13. Setelah 13 kita klik OK. Kita klik lagi OK. Kita klik OK. Nah, sedemikian sederhananya cara untuk setting ukuran kertas A4 di Excel. Semoga membantu. Terima kasih.